Ini adalah video ketiga mengenai kipas radiator yang mati pada mobil Kia Rio 2012. Komponen ketiga yang dicek adalah thermofuse atau resistor kipas. Posisinya ada di atas kipas. Ini saya cabut kabel yang ke arah kipas. Kemudian ada juga kabel yang ke arah mesin. Saya cabut juga. Kemudian di sini ada bautnya satu. Tool yang perlu disiapkan adalah kunci 8. Oke. Setelah bautnya dilepas, kita bisa lepas resistornya atau thermofuse. Bentuknya seperti ini. Untuk mengecek resistor atau thermofuse, yang dibutuhkan adalah sebuah multimeter. Posisinya bisa dikali 100, kali 10, atau kali 1000. Kita tempelkan yang merah ke sebelah thermofuse dan yang hitam ke arah yang satu lagi. Sorry, ini multimeternya tertutup. Fokus ke sini. Fokusnya ke sini. Kita bisa cek di sini. Kalau thermofuse ini tidak putus, artinya dalam keadaan baik. Sudah mati.